Kali ini saya pegang zombie yang bener-bener alam nih. Umumnya kan yang coklat. Motifnya no goal. Cakep nih. Alhamdulillah nih ada referensi baru lagi nih buat teman-teman yang pengen nambah koleksi. Ada tapak jalak timbul lagi nih tapak jalaknya nih. Tuh. Banyak sakralan ya, Pak? Tapak jalak. Banyak yang masuk sakralan ya gini-gini kan. Tapak jalak timbul. Tidak semua harus sakralan. Maksudnya itu kan cakep nih. Dicari yang bagusnya gimana kan gitu. Iya, betul. Orang gosok itu kan bukan sekedar gosok batu. Harus dilihat dari unsur seninya. Nah, itu batu akik itu seni. Bukan harus digosok gundul semuanya. Benar. Kayak gini nih, jarang nih antik jatuhnya nih. Coba, ini sama nih tapak jala ya. Ini kan koleksi pribadi saya semua. Oh, tadinya? Iya. Oh, oke. Ini banyak sekali pilihannya loh ini. Tuh. Akang, kamu tadi lihat di sana gimana ya? Tuh. Mana? Di sana. Ada juga ada beberapa referensi lah ya. Banyak di sini ya. Alhamdulillah banyak pilihan buat teman-teman yang pengen nambah koleksi. Titanium ada nih material ringnya. Dan ini koleksi pribadi loh, ini dikeluarin. Saya jual. Iya, koleksi pribadi yang ditawarkan ke teman-teman yang tadinya memang hobinya dibuat dikoleksi aja. Sekarang dicoba ditawarkan. Ini Tiger E, dia ada motif juga. Besar, angka 9. Iya, benar ya, yang hitamnya ini ya. Ini yang coklat ini angkanya 9 tuh. Tuh. Ini ada lapis lazuli. Betul sekali. Tuh. Saya mah padahal so tau doang, Pak. Tapi kadang benar. Nih, banannya titanium. Iya, lapis lazuli ini. Amit. Amit, Pak, maaf tangan kiri. Woi. Wai. Motifnya tapi nih antik banget. Emburung apa? Kura-kura. Tapi ada klepnya, Pak, lo ya? Iya. Iya, cakep nih ada klepnya nih. Tuh. Barang langka semua banyak. Karena barang koleksi. Iya, betul. Ini kan koleksi pribadi. Nggih. Kalau sekarang okay. Kan puluhan kayak gini ya berapa ratus juta duit dari mana? Larang ya bener. Jadi nih. Udah puluhan tahun ini, jangan salah. Dikoleksi selama puluhan tahun baru. Puluhan tahun terus sekarang saya jual. Ya istilahnya nggak saya jual. Menawarkan. Alih rumat lah. Oh nje. Jadi kamu yang rumat gitulah, tinggal kamu maharin. Jadi berarti kita lanjut rawat ya? Tidak. Kayak kerisnya tadi kan. Betul. Tidak. Selamanya saya rumat karena kan betul. Kalau dilihat dari segi kurs harga ya udah jauh benar. Ini rambut cendana tapi cutting iya. Nih ringnya udah perak, tebel banget lah gitu. Besar. Cuttingnya bagus, tebel. Waduh. Aku bikin peraknya aja 800. Oh iya. Iya karena tebel ini. Berarti awalnya bahan ini, Pak. Bahan di pola. Bahan terus saya cutting. Habis itu kan dulu saya kan waktu masih jaya saya dulu. Bisa beli-beli kayak gitu kan udah mahal zaman. Iya, betul. Nah, terus akhirnya saya koleksi beli ini lagi. Jadi ini bukan semalam kulaan. Bagaimana mau sekarang beli kayak ini kulaan lengkap kayak begini ini? Enggak ada. Iya, benar. Satu lawasan semua. Lawasan. Jadi satu tahun mungkin cuma dapat dua batu. Nanti pergi lagi kemana ke Semarang beli satu. Karena emang bukan asal milih ya, bukan asal beli, tapi memang milih bukan. Yang sesuai. Bukan terus saya kula ratusan juta kalau sekarang beli gitu. Aduh. Jadi itu lawasan. Lawasan semua. Contohnya gini kan. Udah jarang warna kayak gini, Pak. Itu lihat ini tuh. Itu junjung derajat itu di center itu. Iya, junder, maksudnya junder seratnya juga. Tapak jala lo ikut cakep nih, tembus natural nih, tembus tuh sampai di bawah. Ring titanium juga.
Kalau perak udah nggak sanggup dibeli sama orang. Iya benar. Berarti kita menyesuaikan ya. Ya sekarang kalau semuanya perak, saya udah ngomong 1 juta udah nggak mungkin orang. Iya, udah mental duluan ya. Udah lari duluan. Iya. Kalau banyak titanium kan misalnya 300-400 ya, kan masih sanggup. Masih worth beli. It lah. Sekarang peraknya sendiri udah mahal. Mau gimana ngomong kita? Benar-benar. Makanya ada orang yang sering sombong. Ada yang perak. Kentut kamu dalam hatiku. Udah peraknya sendiri aja udah 800. Nah itu perak kayak gitu. Iya ini perak ini. Jual 3 juta mau gimana siapa yang mau beli? Benar-benar. Perak ini tebal banget lagi peraknya nih. Itu kuno itu punya kakek kakek teman saya. Oh. Dia butuh duit terus dijual. Saya beli itu. Itu belinya aku modalnya udah 1.500.000 itu. Dulu. Oh, iya betul. Kuno sekali kan mana ada. Umbanannya anti loh. Cincin model gitu kalau enggak model lama-lama. Lawasan nih Mbak Nani antik soalnya. Mau di posting. Antik. Ini mana tidak lagi? Bangko, posting aja. Tuh, kita support pokoknya teman-teman yang ada di sini. Mumpung kita lagi ada di sini silaturahmi. Enggak ada yang hilang. Kita silaturahmi sambil support. Silakan. Ini kayak pasir emas apa Bapak? Apa, Pak? Pasir emas. Benar ya? Iya. Karena pasir. Ini seratnya serat pasir emas nih. Original. Mbak Nani wis perak lagi nih. Ai. Kalau mau tahu ini yang masih alami. Njenje, Pak. Amit. Amit. Maaf. Iya. Wah. Ini masih natural tapi nih. Di bawah saya kayak yang tadi sore. Oh iya, tadi. Biar menyesuaikan amaringnya. Biar bisa masuk ke. Betul. Kalau enggak nanti kalau enggak simetrik, benar. Alami enggak bisa masuk. Enggak simetrik ya kelihatan. Ini betul. Aja satu lanangnya sampai ada ken. Ah. Main tuh. Tuh. Cakep ini pasir emasnya nih. Mana ada yang saya ada pasir emas. Tapi dia ini apa lebih ke gold ya warna biasnya ya, warna pasirnya. Iya, emas. Sama juga cuma ini kan belum kristal. Kalau ini kan udah kristal. Oh iya iya benar-benar. Udah membatu. Kalo udah fosil masih, ya. Kalau ini masih agak empuk gitu. Bukan gitu maksudnya. Itu juga sudah keras itu kan unsur besi itu. Oh, coba okay. Dipegang sini kan berat sekali. Benar. Nah. Oke. Dan ini kalau dibilang energinya itu kuat dia. Cakep ini antik. Nih. Coba. Amit, maaf. Energinya kuat. Ya. Oh iya, benar. Enggak semuanya batu iya. Bisa. Betul. Enggak bisa batu, semua batu bisa. Antik-antik nih, aduh. Teratai ada, wih banyak teratai banget nih. Kristal ada semua. Tuh, teratai ada lagi semuanya. Tuh. Wih, mantap. Badar perak ada, sudo lanang ada, kendit. Kendit semuanya ada, ini ya, kenditnya kan dibilang untuk sakral ya. Sakral memang istilahnya kalau menurut saya itu ada kanonnya lah. Energi positifnya ya. Yang positif ya bukan. Kudam-kudam setan itu enggak. Wah, ini anu ini. Sisi naga dari nrekang nah, yang merahnya tapi ya. Iya. Yang biasa kan itu yang warna coklat, ini yang merahnya nih. Umumnya batu kita ini boleh nggak kita kasih gambaran estimasi dari harga berapa Pak? Paling murahnya dari harga berapa kalau ke atas? Kalau saya bilang ini cakep nih pusar bumi. Variatif ya. Iya. Ini safir. Oh amit. Oh gede banget. Kayak buat dia. Ay mama. Biangan jumbo. Nah, cutting ya benar. Ini ruby. Anu sapi. Daging. Daging amit. Maaf maaf. Wah gede juga nih. Nah, wah kalau ini perak nih. Nah, dari ring perak nih. Yang gede banget ini. Natural lagi nih. Iya, makanya saya kan alam itu punya kakek. Itu kakek punya kakek teman saya butuh duit juga. Saya beli 1 juta. Habis dia butuh duit, katanya disuruh ngerumat, dijual sama dia. Ya udahlah, aku sayang aja kan. Iya. Udah langka sekarang punya duit 10 juta cari barang gitu enggak ada. Iya gede soalnya kurang itu, banyak kan yang kecil. Gosokannya pun masih gosokan modern desa belum modern. Iya betul. Masih mungkin pakai bawah aja nggak digosokin. Oh iya benar. Saking susahnya keras kali ini. Oh iya kalau Ruby. Untuk skala mos itu keras, masuk dia. 89 itu harus pakai abu inten itu gosoknya. Sama dengan safir ini. Kalau ini masih lunak ini kan
satu rumpun sama virus yang virus ya gitu. Masih agak empuk dia, masih empuk lapis lajur. Nah, ini mau atos sih ki. Amit maaf tangan kiri. Ah, ini sampai di sini nih kita lihat juga nih. Aduh. Yang di sana tadi? Nih. Lihat juga. Di klipnya udah main loh ini. Sana. Giwang. Ini Jun derajat. Iya. Ini banyak yang unik-unik. Karena ini koleksi pribadi kan saya kan milih. Bukan ulangan. Betul. Bukan. Enggak sembarangan. Kayak ini coba lihat ini. Yaman ini junjung derajat ini. Di. Singgi. Iki. Ah. Dilihat dari bawah. Ini Pak. Enggak, di senterin dari center. Bawah. Kayak kerisnya tadi. Motif ya jatuhnya. Iya. Semuanya ada spiritualnya semua yang saya beli ini karena memang saya tadinya buat sendiri, koleksi, maksudnya buat koleksi ya. Baru bukan sembarang saya ada duit beli ini. Enggak. Milih-milih ya. Luar biasa susahnya. Prosesnya ini gading. Amit. Oh, GG ya? 1 juta. Dijadiin tas B ya. Oh, gelang-gelang itu. Uish. Satunya apa 3 biji nih? Semua kan itu satu kalung ini. Oh, kalung saya pikir. Murah, oh iya, dilipat ya. 1.500.000. Ini gadingnya pipa ini rokok cuma tinggal satu. Yang ini yang ada ringnya ya. Amit. Oh iya nih. Ini di kayak perak apa begini? Alah enggak, variasi. Variasi ya, buat pemanis aja ya. Manis aja, karena kan biasanya mereka kan harus originalnya kan harus. Betul betul lebih dominan ya. Ya kalau gading kan enggak usah variasi kan udah. Iya betul, udah ketahuan. Ada persi lagi nih. Seneng aja koleksi-koleksi. Ini combong ada, aduh cakep-cakep bener nih. Berarti kalau teman-teman mau kesini cari lapaknya Pak siapa nih Pak Amit? Benny. Pak Benny ya. Nih lapak Pak Benny yang kita support malam ini. Buat teman-teman yang pengen nambah koleksi silakan merapat kesini karena di sini pilihannya banyak. Saya rasa untuk harga saya tidak akan membahasakan nominalnya berapa karena ada harga ada kualitas ya. Jadi tergantung dan kita di sini ada pilihannya variatif betul. Ada juga cangklong. Ada materialnya beda-beda juga. Berarti kita bukanya dari jam berapa Pak? Bukanya dari jam 6. Jam 6 sore atau malam ya, kurang lebih. Ya, maksimal sampai jam berapa, Pak? Ini tergantung anu juga, tergantung apa? Masing-masing orang. Oh iya, kalau masih pada buka yang lain, ya, kita masih ngikut ya. Oke, itu ada kalung segala macam. Sampai ujung nih kita perlihatkan nih. Nah, Amit, nah ini nih. Ini kemarin pas ulang tahun Pandan Lovers ini banyak sekali nih yang buka Afrika, di Bekasi. Ini juga Afrika. Jadi dia keras, bukan kayak yang lokal. Amin. Itu yang lokal. Oh ada juga, tapi tadi disediain juga yang lokal ya. Lokal. Buat pilihan ya. Kalau yang itu luar, jadi kayak gading nih. Mantap ini. Berarti sejauh ini penjualannya Pak apa hanya offline aja di sini atau pelayanannya ada online juga? Kalau teman-teman misalkan nah, dari luar kota mau kebetulan offline saja. Offline ya. Jadi teman-teman tinggal datang ke sini ya. Iya. Oke, siap teman-teman. Biar tidak terjadi istilahnya takut ditipu. Oh iya, betul. Jadi kalau langsung ketemu lebih puas. Saling sapa, silaturahmi. Silaturahmi. Betul. Kan, harus beli. Benar-benar. Benar, sepakat. Baik Pak, terima kasih banyak ini ya. Pak atas waktunya nih. Mudah-mudahan setelah saya review ya, bisa pengaruh buat penjualannya ya, dan makin berkah tentunya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya bisa main lagi saya kesini. Ya. Salam kenal Pak ya. Ya. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Jaga selalu kesehatan. Ya. Oke, makasih, siap. Sama-sama Pak. Ini, Pak. Oke, sahabat Deng, itu tadi seribu di salah satu lapak yang ada di Klitikan ya, Pasar Klitikan. Pasar Sentil. Pasar Sentil. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi ke sini karena setahu saya itu tahun lalu saya ke sini tapi enggak bisa lama juga karena ada jadwal kunker atau nguli saya yang saya harus rapikan. Nah, hari ini tuh saya tadi curi waktu, alhamdulillah bisa main lagi ke sini nih. Nah, mudah-mudahan setelah kita support ini pengaruh juga buat penjualan beliau dan juga teman-teman yang ada di pasar ini sehingga kita bisa jadikan sebagai wadah silaturahmi. Jadi batu akik atau hobi ini sebenarnya seharusnya jadi wasilah kita untuk silaturahmi. Jadi tidak semata-mata kita berpikiran hanya cuan dan cuan aja ya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam satu hobi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Amin. Kita close di sini.